Dinas Perdagangan Kota Madiun kembali bekerja sama dengan PT Raja Wali Nusindo melaksanakan operasi pasar minyak goreng curah di Pasar Sri Jaya Kota Madiun. Operasi pasar ini tidak hanya dikhususkan bagi pedagang pasar, namun juga pelaku UMKM di Kota Madiun untuk pembelian maksimal 50 kg. Antrian jerigen maupun galon berjejer di Pasar Sri Jaya Kota Madiun sejak Kamis pagi. Dalam operasi pasar minyak goreng curah yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun bekerjasama dengan PT Raja Wali Nusindo menyediakan 7 ton minyak goreng curah. Migor curah dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Marlin, salah satu pedagang, berharap kegiatan serupa rutin dilakukan untuk membantu mencukupi kebutuhan minyak goreng masyarakat, utamanya bagi para pelaku usaha. Sebab ia mengaku beberapa kali ikut antri membeli minyak goreng pada kegiatan operasi pasar, namun tidak kunjung dapat. Setiap hari dia adakan seperti ini. Biar lancar. Rencana beli berapa kilo hari? 50 kalau boleh lebih mau. Untuk apa, Bu? Untuk usaha gorengan, Pak. Juga gorengan juga. Ya. Bu, sulitnya minyak curah di kota kayak apa, Bu? Susah sekali. Sudah antri, nggak dapat. Ada yang itu toko-toko menjual, kalau ada barang datang, dikasih informasi. Kadang sudah banyak itu antrian-antrian jerigen, ternyata nggak ada, kehabisan gitu. Sejak kapan, Bu, sulitnya minyak curah di sini, Bu? Sudah 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan. Ya, 2 bulan. Terus selama 2 bulan ini, Bu, usahanya gimana? Usahanya ya akhirnya ya sendat-sendat. Nggak bisa goreng seperti biasanya. Sementara itu, salesman konsumer PT Raja Wali Nusindo, Wawan Junaidi, mengatakan operasi pasar tersebut dilakukan untuk membantu pelaku usaha dan pedagang untuk menjangkau harga minyak goreng curah. Pembelian migor dibatasi 50 kg per orang. Pihaknya menjual kepada masyarakat Rp13.000 per liter atau Rp14.444 per kilogram. Harganya HET dari pemerintah itu Rp13.000 per liter atau Rp14.444 per kilo. Jadi kita jualnya kilo, jadi harganya Rp14.444. Dan harga jualnya HET untuk masyarakat Rp15.500 per kilo. Ya, khusus undangan 150 ini, jadi sudah dibagikan undangan fakta integritas dari kami sama Disperda. Operasi pasar minyak goreng curah ini nantinya tidak hanya di Kota Madiun, namun di beberapa daerah seperti Pacitan, Magetan, serta Ngawi. Kriswanto, CTV, Madiun.